Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Pun Citra. Sekarang Bang Pun di rumah sakit karena keadaan Fitri melemah dan kontraksi bayi yang luar biasa. Ya, tadi jam 4 langsung Bang Pun bawa ke rumah sakit. Ya, rumah sakit Zainal Abidin. Mana tahu ada kendala pada bayi. Mungkin nutrisi pada bayi tidak bercukupan, ya, dia pun makan kurang. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh juga kurang. Minum susu, makan juga selalu muntah, ya. Mana tahu dengan diinfus ada cairan dan bisa sehat pada bayinya, ya. Nanti Bang Pun akan tampilkan pemeriksaan, ya. Bagaimana pemeriksaan bayi sehat atau tidak? Sekian dari Bang Pun. Bang Pun akan tampilkan pemeriksaan bagaimana yang akan dilakukan terhadap Fitri. Ya. Tapi kepalanya semenjak ada bayi agak berkurang. Sekarang yang lebih sakit itu kontraksi yang tiap malam tidak tidur hampir. Seminggu ini dia tidak tidur karena sakit yang luar biasa. Ya, tahu nangis tapi terlalu sabar luar biasa. Ya, kesabarannya alhamdulillah luar biasa, ya. Sekian Bang Pun Citra, selamat menyaksikan. Wassalam. Thank you.
kepercayaannya yang melemah, jadi Bang Pur buat buku rawatan untuk diinfus ya, tambah tenaga biar ada nutrisi bayi dan si ibu, karena si ibu sangat lemah ya, karena fisiknya dan keadaannya yang begitu, makanya harus dirawat. Kita lihat juga ini mau buat buku rawatan inap dan inap. Terima kasih banyak. Malam pertama Bang Pur di rumah sakit karena keluhan kakak yang luar biasa. Nih, saksikan, jangan lupa nonton video Bang Pur. Bang Pur semua akan tampilkan apa aja. Ya, real kehidupan Bang Pur. Sekian, terima kasih.
biar ada tenaga, kita infus sedikit ya cairan si bayi. Semangat, yang penting semangat. Terima kasih banyak. Ya, sabar Bunda Pit. Ya, tahan sedikit, enggak masalah Bunda Pit. Ya. Sabar. Ini rambutnya pun udah tumbuh ya. Ya, geser geser lagi. Tisu langsung. Jalan mah, gimana itu penerangan?